Ya. Oke. Halo semua, kembali lagi di program kita Rumah Pintar Melati. Oke, kali ini kita akan berkolaborasi bersama Indah Kiat Pulp and Paper. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Mulyati. Apa kabar Ibu Mulyati? Alhamdulillah. Baik. Oke, kali ini kita bakal ngadain pelatihan membuat paper flower. Nah, buat teman-teman sekalian, langsung aja yuk kita langsung tanya-tanya ke Ibu Mulyati. Nah, Ibu Mulyati, pertama-tama nih, cara membuat paper flower, bahan-bahannya ada apa aja? Bahan-bahannya yang pasti ada kertas. Kertasnya kertas apa ini, Bu? Kertasnya kertas jasmin. Kertas jasmin. Yang digunakan untuk undangan. Oh, buat undangan. Ya, ah, oke. Okay. Hasilnya nanti mengkilat dan eksklusif. Oh, iya. Mengkilat dan eksklusif. Terus selanjutnya ada apa, Bu? Bunting. Bunting. Ada lem. Lem. Ada isinya lem, ada pulpen, sama double tip. Double tip, oke. Okay. Jadi paper flower ini bisa dibuat sebagai kerangka bunga juga, Ibu, ya? Iya. Karangan bunga, oke. Okay. Oke, Bu. Boleh langsung aja nih, Bu. Dipraktekin ya. Cara membuatnya. Boleh banget. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Saya serahkan kepada Ibu Mulyati ya, teman-teman semua. Ya, makasih. Ya. Hai, sahabat SLM. Aku Mulyati, kali ini aku mau membuat mawar. Mawarnya ini kelihatannya susah, tapi ini gampang banget. Yang penting diikutin step-stepnya. Pertama-tama, ini untuk pola. Untuk polanya yang pertama, ini ukuran 11,5. Lebarnya 10,5. Bagian bawah 3,5. Belah bawah sini sama 3,5. Lalu dibuat seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, seperti hati. Ya, lalu ada pola kedua. Pola kedua itu lebarnya 12,5, panjangnya 13,5. Sama, dilipat dulu. Kenapa sih dilipat? Karena supaya kanan-kirinya sama. Bisa seperti ini. Tapi ada kemungkinan kanan-kirinya itu nanti nggak sama. Nah, seperti ini misalnya, aduh. Nah, cara teorinya seperti ini. Dibuat seperti hati.
tapi ini ada kemungkinan kanan kirinya itu beda. Jadi menghindari kanan kirinya beda, kita lipat saja. Untuk pola dibolehkan dilipat, tapi pada saat pemotongan untuk paper flower-nya tidak boleh dilipat karena nanti tidak ada lekukan natural seperti ini. Jadi aku lipat saja ya. Seperti ini. Kita menggunakan 3 pola. Pola 2, ini pola 1. Tuh. Kebayangkan ada kanan kirinya yang enggak sama kalau kita manual. Lalu ada pola yang ketiga. Lebarnya 15, panjang 15. Sisi bawahnya 4,5, 4,5. Sama dibalik. Dibuat setengah hati. Ini mudah banget. Sal, ikutin step-stepnya. Lalu dipotong lagi. Lopenya itu nggak ada patokan, asal jangan ada bagian yang kebuang, jadi tetap lebar supaya nanti hasil ininya besar. Kita masih ada yang kotak seperti ini, itu kita bentuk seperti ini. Jadi nggak ada kotaknya kayak gini. Ini masih ada kotaknya. Ya, seperti ini. Jadi kita menggunakan 3 pola. Pertama, lebar 10, panjangnya 11,5. Terus bagian bawah 3,5, sisi sebelah sininya sama 3,5. Pola yang pertama. Pola yang kedua, 12,5 bagian ini panjangnya, lebar panjangnya 13,5, lebarnya 12,5. Ininya 3,5, sisi sebelah sininya sama 3,5. Yang ketiga, 15, ininya sama 15, ininya 4,5, ini 4,5. Nanti kita potong masing-masing 12 kali. 12 kali. Banyaknya sama 12 kali. Ya, kita mulai menggunting. Untuk menggunting sudah tidak boleh dilipat seperti ini. Harus seperti ini. Kalau untuk pemula boleh banget pakai pulpen. Tapi pada saat menggunting pulpennya jangan dikelihatan ya, nanti hasilnya jelek. Akan kelihatan hitam-hitam. Misalnya ini pakai pulpen dulu ya. Bagi yang sudah bisa, boleh dipotong sebanyak 12. Nah, seperti ini. Lalu, penting. Ingat, bagian hitamnya jangan terkena. Karena hasilnya akan jelek. Kalau sudah begini, tidak boleh dilipat ya. Mudah banget ya.
ini sudah jadi. Tapi kalau mau cepatnya, boleh nggak usah pakai pulpen, langsung 2 lembar. Langsung 2 lembar gini boleh. 2 lembar masih boleh, kalau 3 jangan. Karena hasilnya nanti tidak rapi, dan biasanya guntingnya akan patah. Boleh 2 lembar gini. Ini lebih cepat soalnya kan nggak usah takut ada pulpen yang kelihatan. Aku kasih tahu cara salah ya, mengguntingnya tidak boleh begini. Begini ya, nggak boleh. Tuh. Nanti hasilnya di sininya tidak rapi. Bagian sininya tidak rapi. Guntingnya harus rapi supaya hasilnya juga nanti bagus. Ada beberapa gunting yang nggak tajam. Pada saat dipotong seperti ini, dia akan belah di sini. Jadi, usahakan supaya aman, jangan sampai ujung mengguntingnya. Jangan sampai sini. Masih di tengah, sudah lanjut. Masih di tengah, sudah lanjut kayak gini. Ya, kayak gini. Jadi, hasil kertasnya bagus, rapi. Nah, kamu bisa lanjutkan sampai 12. Aku lanjutin dulu ya. Oke, buat yang nanya, ini pakainya kertas jasmine dan ukurannya, ukuran masing-masing pola ini sudah ada di tulisan sini. Ada yang 12,5 cm, ada yang 13,5 cm, dan ada yang 3,5 cm di bagian bawahnya. Nah, boleh dilihat? Nah, oke, ini biar lebih detailnya lagi. Nah, bentuk polanya ini seperti bentuk love hati. Iya, ada tangkainya. Oke, boleh dilanjut, Bu? Iya, boleh-boleh, Kak. Aku selesaiin ini 12, nanti kita mulai mengelem seperti ini. Kalau di rumah ada yang sambil praktek, ada pertanyaan boleh ya, Kak? Kita sama-sama belajar di sini. Misalnya karton jasminnya susah. Kamu bisa pakai karton apa aja. Ada juga klien yang nggak mau bayar mahal, akhirnya pakai karton biasa. Tetap bisa. Tapi hasilnya nggak bagus. Oke, Bu Asrit, nanti kita fotoin ukuran polanya ya. Thank you.
Oh iya, teman-teman yang lain ini pakai kertas dari Indah Kiat, boleh dibedakan dengan kertas jasmin. Yang jasmin mengkilat, yang Indah Kiat tidak. Jadi cotton biasa itu tidak. Jadi per flower itu dulu sempat booming untuk engagement, untuk ulang tahun. Terus sekarang lebih mahal lagi karena dijadiin board seperti ini. Jadi bisa ucapan selamat, selamat datang seperti ini. Itu nilai jualnya jadi lebih mahal. Iya, bisa diletakkan di dalam gedung ataupun di depan, tapi jangan terkena matahari dan hujan. Jadi lebih tahan lama daripada bunga fresh. Nah, sahabat SML,
Aku sudah punya 12 lembar. Jadi kita mulai ya. Di sini ada yang udah punya. Yuk kita bareng yuk. Ibu udah, yuk bareng yuk. Udah. Jadi ini kita ambil 4 lembar. Kenapa sih 4? Supaya tidak patah. Kalau sedikit itu terlalu patah. Jadi ambil 4 lembar, bisa menggunakan pulpen ataupun stick lamp. Kita menggunakan pulpen. Blokin seperti ini. Ini ya, kalau kurang diulangi lagi aja. Usahakan jangan patah. Jadi melengkung indah. Ini nggak ada patahnya, melengkung indah. Sisi sebelahnya juga sama. Ini melengkung indah, tidak ada yang patah. Empat lagi, sama. Ya, yang empatnya tidak usah. Ada yang udah mau mulai ngelem? Ibu? Ada yang mau bareng ngelem? Iya, betul. Betul. Yang empat nggak usah. Yang empat nggak usah. Jadi? Yang delapan. Yang delapan. Oh, delapan. Iya. Ada yang mau bareng? Belum. Kita sambil nunggu sahabat FML di sini. Nah, aku mau kasih tahu trik nih. Jadi, aku tuh nggak tahu ini boardnya seperti ini. Aku ini buat di rumah. Ternyata sampai sini kebesaran. Jadi, seandainya kalian ada kejadian seperti ini, kalian jangan panik. Ini masih bisa dipakai. Ini boardnya. Ternyata boardnya itu segede ini. Kalau aku pakai semua nanti tulisannya ketutupan. Jadi kalian nggak boleh panik. Ini tetap masih bisa dipakai. Caranya kamu buang seperti ini. Sambil nunggu teman-teman ya. Nanti kita lanjut. Nah kayak gini. Tapi usahakan motongnya sama. Nah kayak gini. Tuh, jadi kecil, nggak apa-apa. Jadi nggak usah panik. Kalau ukurannya ternyata tidak sesuai dengan boardnya. Nanti kalau udah selesai kita bareng ya. Boleh teman-teman juga yang di Zoom, kalau yang masih belum ngerti atau masih kurang jelas, boleh ditanyain aja langsung sama Ibu Mulyatinya. Iya Kak, boleh banget. Terus bagaimana ngebelokinnya? Tetap bisa, tapi pelan-pelan aja. Jadi kayak gini. Tetap masih bisa. Jadi kalau nggak ada pulpen, bisa kamu pakai stick. Stickan seperti ini. Ini. Thank you.
Jadi jadi untuk menempelnya itu ada dua pilihan, bisa kamu pakai double tip, bisa juga pakai lem. Betulnya aku pakai double tip. Sudah selesai. Yuk kita bareng-bareng. Dah. Iya. Jadi yang pertama itu nggak usah dibelokin 4 lembar, iya betul. Jadi begini. Maaf ya. Kita paling depan. Iya. Kayak gini. Disatuin. Yang paling kecil ya? Iya. Nah, kan kita tadi motongnya yang pertama itu yang kecil. Iya, yang paling kecil yang ini. Iya, betul. Oh ya, sahabat SML. Paper ini jangan dibuang. Jadi masih bisa dibikin kreasi yang kecil-kecil. Dan ada nilai jualnya. Kalian boleh lihat di Shopee. Jadi yang kayak gini jangan dibuang. Bisa untuk di frame. Oh, udah mulai. Yuk, kita lanjut ya. Udah, yuk. Jadi ini pertama dibikin kerucut seperti ini. Udah, dilem dulu. Ya, kayak gini dilem. Udah dilem. Udah, udah begini dulu. Ah, ini dilem dulu. Itu udah ada yang nganggur lemnya. Oh, ini punya aku, nggak apa-apa juga banget. Kita sharing aja bareng-bareng. Boleh. Enggak. Ya. Udah sampai sini. Udah. Lalu ujung ini. Ujung ini dan ini dikasih lem sedikit-sedikit aja biar cepat keringnya. Ujung sini sama sini dikasih lem. Dibentuk mengelilingi. Kayak gini. Lagi. Ya. Nah, itu dibikin kerucut dulu. Satu. Iya betul. Sebelum ini apa Pak? Boleh. Oh iya, tunggu, udah ya. Ini masih yang lurus, yang belum dibelokin, yang masih lurus seperti ini, sama dilem. Oke.
sama dilem gini. Paling udah. Ya. Jangan terlalu rapat, jadi ada begini boleh. Tahan dikit ya, terus sambil dilem. Kanan kiri aja ngelemnya. Ini enggak apa-apa. Jangan. Kalau sulit sebelah-sebelah aja ya. Ya biarin stay dulu di sini. Udah kering baru diambil lagi. Jadi menutupi tetap ada lubangnya sedikit. Ini masih kecil lagi ya? Masih. Ah, jadi udah gini lalu kita ini baliknya. Ini nempel. Iya. Oh iya. Nempelnya kemana? Ya baliknya, sisi baliknya begini, yang kopongnya kita tutupin gantian. Kebayang? Jadi sekarang sisi yang bolongnya kita tutupin kelopak. Ya, mulai. Kalau susah, begini nih, gampangnya. Bikin 4, kayak tanda tambah. Tuh. Oh iya, gak apa-apa. Itu udah benar, udah 4 ya? 4 atau 3? Udah 4. Ya, nanti nunggu ya, nunggu yang lain dulu. Betul, betul, betul. Ini bisa dimakin? Bisa, bisa. Bisa, bisa. Jadi, pertama kanan-kiri, baru atas-bawah. Boleh begitu. Atas-bawah. Enggak, kita masih 4, masih yang belum dilok. Ya. Iya. Ibu yang udah nunggu ya, teman-temannya. Sampai 4 stop dulu karena caranya berbeda. Nanti bareng-bareng. Sampai 4 masih sama kayak gini. Ya, boleh dilem. Oh, jangan. Kalau udah begitu 2 aja. Nanti bingung. 2 aja kalau udah ada itunya kirain belum. Ini dilem. Nah, berarti ditutup ininya. Yang bolongnya ditutup gini. Oh, oke. Dilem juga. Yes. Nih, ini aja tetap. Ini sih. Aku boleh jalan nggak? Ini kan udah terlanjur nih kak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa banget. Ini kasih lem kak. Ini kasih lem. Nanti ini yang kosongnya. Bapakku yang atas. Ini kakak lainnya. Ini yang keduanya terlalu rapet. Tadi harusnya nggak apa-apa. Oke, oke. Tinggalan dikit-dikit aja pak. Nah ya gitu. Kalau ribet kalian taruh dulu aja. Jadi tangan satunya buat menahan. Boleh ditatakin ini nih biar nggak keluar. Next sebelahnya sama. Kalau udah kering, ya sebelahnya sama. Nanti yang ini stop dulu karena harus dibelokin. Oh, oke. Okay. Harus dikasih jarak ya. Kayak gini. Iya. Iya, tapi ini kerapetan kayak gini. Ini nggak apa-apa, masih bisa. Ini bagus. Nanti ya kita lanjut. Ini nggak apa-apa, masih bagus. Oh, ini dikasih lem. Gitu lagi gini. Ya, jadi kayak gini nih, ada rongganya di tuh. Oh. Tapi kalau dibuka nggak bisa. Kalau motongnya lebih nggak apa-apa, bikin lagi. Potongnya lebih. Boleh bikin lagi. Itu besarnya sama. Sama. Enggak. Oh iya. Begini. Nah, ini nanti dibelokin. Dibelokinnya. Belokin keluar. Oh, berarti yang 4 aja yang enggak dibelokin. 4 yang kuncup. Betul. Terus sisanya dibelokin keluar. Dibelokin, betul. Oke. Kayak gini. Nanti ini caranya nanti tunggu bareng-bareng ya. Iya. Sip ya. Nanti itu udah yang ke enggak belum. Belum. Ini beloknya kurang. Ya kita belokin lagi dikit. Oke. Lumayan. Enggak apa-apa sih, yang penting permainannya agak belok aja begini. Iya. Jadi makin bagus. Tuh, enggak apa-apa.
4-4 boleh, langsung 4 boleh. Kayak gini aja. Langsung 4 atau 2 aja? 2-2. 2-2. Kalau gini mana nanti dikasihnya boleh. Tapi itu lengkungnya boleh dibikin lagi, lengkung belum dilem? Belum. Nah, dijadiin kayak gini makin bagus nanti. Oh, makin melengkung. Iya. Boleh pakai lem, boleh pakai pulpen kalau pulpennya tetap. Dah, tunggu ya. Dek, udah sampai mana, Dek? Masih motong. Ini jauh. Gak apa-apa. Mata dikasih jaraknya tadi, bagus. Oke, gitu. Gimana, udah mau lanjut kelopak kelima atau belum? Sabar. Durasinya lama. Ya, tunggu ya, aku contohin ya. Aku nyantainya satu-satu aja ya, kayak gini. Yang melengkung ya? Ambil satu sisi bolong. Bilang. Nggak apa-apa, satu-satu aja. Supaya mempermudah. Kalau sudah terbiasa, boleh langsung dua, boleh langsung empat. Jadi, ini dibelokin seperti ini. Yang dilem bagian bawah. Lemnya sedikit-sedikit aja. Di pinggir. Dibelokin seperti ini. Lalu ditahan sampai dia stay. Kayak gini. Tahan sebentar sampai lemnya kering. Udah yang udah kelopak lima. Lima. Ayo sekarang yuk mulai. Jadi ini punya aku udah. Aku keliling ya. Kak udah yang kelima. Ini dia apa ya? Begini. Ini dia biar natural. Jadi kakak belokin dikit. Ini. Nah bagus kan langsung. Oke. Okay. Kakak kalau misalnya lemnya dua langsung susah, kakak sebelah-sebelah dulu. Biarin dia stay dulu, nanti baru kasih lem lagi, tahan. Oke, okay. Nah gitu. Iya. Ini kak, ini udah bagus banget. Jadi, ini jangan dibiarkan dia patah. Kakak lem satu dulu, gini. Oke. Kakak tahan sampai kering, baru. Lem satu lagi. Iya, gitu. Bagus kan? Di tengah-tengah ya? Iya. Jadi, Bu. Ya. Udah jalan? Belum. Ini nah, atasnya bagus. Boleh dibelokin lagi. Belokin sampai turun aja. Ini jalan ujungnya aja. Dikit aja. Nah, tahan dulu sebentar. Kasih lem. Tapi nanti dulu. Nanti dia dibuat kosong gitu. Oke. Okay. Ya. Ini udah dilem bawahnya? Udah. Kasih lem di bawah. Sedikit aja. Ibu ini keren loh. Akhirnya. Ya. Maaf ya Bu. Ini dikit aja. Iya, betul. Boleh sisi sebelahnya. Tunggu sebentar. Ini. Nah, diginiin. Jadi kasih kosong ya. Kasih rongga jadi bagus. Bye-bye. Nanti sebelahnya sama. Udah, Kak? Iya, benar. Cepet benernya nggak takut. Nggak apa-apa. Terus. Iya, benar. Nanti boleh sebelahnya lagi. Cuma itu kan lengkungannya emang kurang jadi ya. Nanti di dalemin sampai ke bawah. Boleh sebelum dibikin juga dilengkungin lagi boleh. Iya. Ini jadi bagus banget. So, papernya enak. Ini gini ya? Iya, betul-betul. Sebelah-sebelah aja kalau susah ya. Iya, betul. Oke. Okay. Iya, betul. Sebelah-sebelah aja kan tadi udah. Sebelah dulu. Supaya gampang. Nanti baru sisinya. Nah, gitu. Tapi bawahnya dulu dilem. Gimana, Kak? Udah sampai mana? Ini, bawah kedua. Iya, betul. Bawahnya udah dilem. Belum. Udah kan di bawahnya? Udah. Tapi ini kok sama tapinya? Enggak, memang begini. Ini kakak kesini lem dulu.
Terus nanti kakak belokin dikit. Tuh, jadi. Mungkin iya, nggak ada yang keras. Gampang. Segini. Iya, betul. Sebelah-sebelah aja, Kak, biar gampang. Iya. Ini nganggur, Kak. Ah, oh, betul. Udah. Aku malah belum ya. Bentar ya. Aku dulu. Ini kamu lagi. Iya, betul. Satu-satu aja kan biar gampang. Pokoknya intinya yang bolong ini ya kan yang ditutupin, yang bolong-bolong dulu ya. Dan dia makin dilebarin. Yes, betul. Jadi supaya menghasilkan lebar, lemnya di bawah, jangan di atas. Belum, nanti. Lagi juga. Oh, lanjut. Kalau, iya betul. Udah pokoknya caranya terus. Ini aku banyak nih. Iya betul, sampai tadi 12. Sampai 12. Yes. Betul. Jangan mbak. Iya, makin bagus. Enggak jadi apa? Ini apa tulip lagi? Ikutan aja Kak, kertasnya banyak. Indah kiat bawa banyak. Iya, banyak banget itu. Boleh pilih warna. Itu gunting juga ada aku bawa. Siapa tahu yang ntar jadi punya penghasilan dari sini ya. Ya. Kalau kayak gini, ada nggak gambar modal dan harga jual? Harga jual ya. Jadi kalau cetak seperti ini sih, aku biasanya mulai dari 15 ribuan ya. Startnya ya. Jadi boardnya itu bisa pakai styrofoam atau triplek. Nah itu bisa dikalkulasiin aja ya. Maunya yang mana yang mau. Untuk papernya ini, kemarin aku bikin dua kali ini, jadi ada di sana. Dua kali ini nih, sebanyak ini. Ada dua kali. Ini aku cuma habis paper 30. Satu lembarnya itu cuma seribuan. Nah, jadi beragam sih sebenarnya ya harga, tapi ada yang dapat seribuan. Jadi kira-kira untuk kertasnya aja cuma 30.000. Untuk lem, itu aku udah boros banget, itu habis 7 batang. Iya, jadi kalau mau irit-irit masih bisa. Lem itu kira-kira 1.500-an satu batangnya. Tapi beda harga, beda daerah mungkin beda harga. Nah, nilai jualnya itu sih mengejutkan ya, Kak. Aku ngeliat-ngeliat di Shopee. Iya. Yang ukuran 30x40 itu dijual 185.000. Itu yang kecil, Kak. Yang 30x40. Yang ukuran 120x80 itu 400.000 tanpa standing. Yang pakai standing itu 427.000. Ini bisa jadi peluang. Bisa ya? Banget buat sahabat UMKM. Bisa ditekunin. Bisa banget. Apalagi sekarang pengganti papan itu. Benar, Kak. Sini ya. Iya, benar. Sekarang banyak di dalam gedung tuh justru ditaruhin ini karena dia lebih tahan lama kan, Kak? Lama. Benar banget, Kak. Iya, benar banget, Kak. Iya. Ada yang namanya buat bedroom untuk wedding. Nah, betul, engagement, ulang tahun. Dari 30.000. 37. Oh, benar-benar Kak. Iya, benar-benar. Boleh dilanjutin sampai 12. Jadi kalau mau ngobrol aja ya, kita sambil lanjut ya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Barangkali ada yang ingin
Ada tak hilang? Boleh, boleh, boleh. Ibu nggak bisa dideketin ya kalau bikinnya, soalnya kami ya, terbiasa dengan Kak Astrid yang benar-benar fokus, jadi ini terlalu jauh bagi kami. Oh iya, apa? Walaupun paling kecil ya. Jadinya, ntar aku lihat nih, begini. Boleh tolong ke sini, Kak. Ini pola yang kita pakai ini bisa jadi besar seperti ini. Ini ukuran 4 masih lebih besar bunganya. Untuk perbandingan aja maksudnya ini. Jadi memang pola awalnya itu kecil seperti ini. Jadi masih bisa besar lagi. Kakak mau lebih besar lagi, bisa lagi. Gitu. Bisa tambah lagi. Jadi nanti makin ke sana makin besar lagi karena kalau makin besar seperti ini tingkatannya. Nah, kayak gini, Kak. Jadi dari kecil-kecil, nanti kalau kakak mau bikin gede, bikin lagi lebih besar. Gitu. Mbak, mau nanya, Mbak. Sudah jelas, Kak? Kalau ada yang mau ditanya? Boleh nanya, Mbak? Iya, ya, silakan. Itu kan ada 3 pola ya. Pola kecil, sedang, dan besar. Masing-masing dipotong 12. Ya, betul ya? Betul. Nah, kemudian untuk yang bikin kuncupnya itu, tadi kan cuma 4 ya? Yang dikuncupin itu kan 4. Lanjut ya. Yang ukuran paling kecil. Nah, jadi yang ukuran. Udah, Kak? Maaf ya, aku jawab dulu. Ukuran kecil ini dipotong 12. Untuk lancip ini 4 lembar ya. Itu tanpa dibelokin seperti ini. Masih pola yang sama, Kak, yang kecil yang 12. Jadi 4 ini ukuran yang sama. 4 ini tanpa dibelokin untuk kuncup ini. Iya. Berarti sekarang masih ngerjain pola yang kecil kan ya, Mbak? Enggak kedengeran, Kak. Masih mengerjakan pola yang ukuran paling kecil kan, masih, Mbak, sekarang? Masih, Kak. Masih sampai 12. Iya, betul. Oke, siap ya. Masih. Maaf ya, Kak, suaranya nggak terlalu jelas. Thank you. Mbak, boleh nanya lagi nggak, Mbak? Untuk boleh. Pola yang paling kecil, itu saya lihat 9,5, Mbak. Itu berarti maksudnya dari atas sampai bawah, 9,5. Kemudian untuk yang bagian apa kotak kecil di bawahnya itu ukurannya berapa ya, Mbak? Kalau yang satunya kan, yang tadi di foto Mas Karel itu kan 3,5 nih lebarnya. Nah, untuk ukuran yang paling kecil, lebarnya itu berapa ya? Nah itu ya. Ini supaya tidak bingung, lebar ini 3,5, panjang sama 3,5. Oke, 3,5 itu paling kecil ya. 11,5, lebarnya 10,5. Yang ininya hanya ini aja keperkiraan. Oke, kira-kira ya. Mas, sekarang boleh ya fotoin lagi dong yang 2 lagi tadi saat yang mana itu, boleh, boleh. Satu. Ya, ada lagi, Kak. Ya, fotoin lengkap 3 ukuran, Kak. Nanti difotoin, Kak. Thank you. Terima kasih. Kakaknya sambil praktek nggak, Kak, di rumah? Kayak gini ya, Mbak. Soalnya nunggu ukuran dulu tadi, sorry, Mbak. Benar kan ini ya? Betul, terus-terus sampai 12. Ya betul, bagus. Udah 12? Belum? Iya, sampai 12. Tapi pokoknya intinya sih semuanya, habis itu nanti yang lebih besar, terus yang lebih besar.
Soalnya nggak fokus sih buat ininya, si ibunya ngajarin yang lain-lain, kitanya jadi kurang berpengerti. Aku nggak kedengeran, itu nanya, Pak. Oh, kalau udah 12 boleh? Hah? Udah 12 belum? Belum 12. 12 dulu. Lewat. Balik. Tadi 15, 15 kali 15. Kecoret, kita hilang. Ingat ya, Kak, lengkungannya ada di luar, bukan di dalam. Jadi pertama dilem di sini, terus ini dibuat kokong gitu, gitu. Baru dilem lagi, jangan terlalu rapat. Jadi nanti hasilnya mekar seperti itu. Jadi nanti mekar. Ya. Terima kasih. Bagus banget, cepet. Ya. Ih, lancar, hebat. Starnya malu-malu, sekarang nyolong star. Kita beluman, kakak udah. Ya, iya benar. Itu berarti yang kedua, sekarang yang 13,5. Iya benar, terus lakukan hal yang sama. Oh sama, aku juga belum atau? Iya benar, sama. Ada yang udah, bagus. Potong lagi polanya. Oh, betul kakaknya. Ini tadi. Tadi. Aku juga mau motong yang kedua. Itu antara juga. Iya. Nanti kalau udah bisa baru boleh warna beda. Iya. Soalnya seni itu kan bebas. Betul. Si Ade nggak duduk ya, Ade kuat. Ada bangku kosong tau. Udah. Ada bangku kosong itu. Bagus ya. Sampai sini aku mau bandingin nama punya si kakak ini dulu ya. Si kakak makin lama makin turun. Nggak kelihatan? Menyatunya enggak. Kenapa? Karena si kakak ngelem ininya terlalu ke bawah. Atasin dikit, jadi nanti dia sama. Ya. Ibu boleh lebih dekat enggak? Biar kami lebih jelas lihatnya.
Ya, jadi ininya nanti agak naik aja nggak apa-apa. Mbak nggak ngerti gimana naikinnya gimana? Ya, betul. Tapi itu udah bagus-bagus, Mbak. Bagus-bagus banget. Baru itu aja udah bagus ya. Baru begitu aja udah bagus. Ibu, bisa lebih fokus ke kamera nggak? Iya, boleh. Bisa dilihatkan lagi yang tadi, yang kuncupnya? Nggak terlalu jelas soalnya bagi kami. Oh, iya, boleh. Jadi yang ini tuh menurun. Kelihatan ya, Kak? Menurun. Jadi dia nggak sama. Kelihatan menurun. Kalau yang ini nggak. Tuh, gini ya. Ini gini. Kelihatan. Kelihatan nggak, Kak? Nah, yang merah ini menurun. Ke kiri, hadapnya ke kanan deh kayaknya, Mbak. Hadapnya ke kanan, Mbak. Kameranya di kanan. Ini lain lagi, tuh. Ini rata. Kelihatan dari sampingnya. Kelihatan ya, Kak? Nah, kelihatan atau enggak nih? Jadi ini sebenarnya udah bagus, tapi nanti makin lama dia makin turun. Kalau ini nanti sama, terus dia melebar. Ini enggak salah, tapi ininya ini kotaknya terlalu ke bawah. Jadi dinaikin aja di atas. Nanti ininya makin ke atas sedikit. Nanti hasilnya kayak gini. Jadi ini kotaknya itu agak naik aja. Yang jelas, kata cukup kan? Ini kalau sama, Kak, menutup yang kosong itu. Gak ada yang kayak gini. Enggak, tetap terus. Cuman agak pancu gitu ya. Iya, maju, Pak. Nah, gitu. Jadi dia makin tuh. Bagus ya. Jadi gak merosot. Gitu. Itu kan. Jadi ini tidak berlambat ya untuk mundurin. Enggak, masih. Masih, oke. Okay. Ini benar. Ini gedenya langsung ini. Habis ini paling besar. Oh. Ya udah, lanjut. Aku belum motong malah. Aku motong dulu. Kakak juga sama ya, belum motong ya? Sama. Saya bingung ini jadinya. Soalnya kameranya nggak difokusin sih. Kita ngeliatnya susah. Kalau yang di depan satu belajar mau. Oh iya. Maaf ya. Ya, terima kasih masukannya. Iya. Maksudnya fokus. Jadi aku sekarang lagi potong pola yang kedua ya, Kak. Aku duduk, maaf ya, Kak. Ini yang pola yang pertama udah selesai. Sekarang aku motong pola yang kedua. Yang ukuran 12,5 sama 13,5. Terima kasih, Kak, masukannya. Maaf ya, Bu. Omega, nanti kalau misalnya sahabat SML banyak yang mau belajar di sini, boleh panggil aku. Papernya juga banyak kan dari Indah Fiat masih. Iya. Iya benar, Kak. Cuma ini langsung belajar yang susah, langsung mawar. Jadi kalau mawar udah bisa, yang lain gampang menurut aku sih, karena paling susah ini. Iya. Langsung ke kelas apa? Karena ini yang paling mewah. Mawar itu. Boleh dibagi nggak kertasnya kita coba? Oh, Kak, kertasnya boleh dibagi nggak? Ditanya. Kertasnya.
boleh dibagi nggak ditanya? Ya kalau misalnya ada boleh. Itu banyak. Oh boleh. Tapi yang ready di sini bukan paper jasmine, paper dari Indah Kiat. Boleh sama Kak Mega boleh. Nanti ambil aja di sini ya Kak. Oke, makasih Kak Mega, Bumo. Kak Mega. Beli kertasnya di mana, Bu? Bu. Bu. Beli kertasnya di mana? Online banyak, Ibu. Di toko buku. Aku tuh beli kertasnya kemarin di kalau di desa di multiguna ada. Oh, di multiguna ada malah. Aku malah nggak tahu. Ya, terus di Ubik. Ubik. Itu ada kertas ya. Tapi di online banyak banget online. Ya, Kak. Apa nama kertasnya, Bu? Kertas jasmin, Ibu. Jasmin, oke. Okay. Ya, jadi dia mengkilat. Ya. Kelihatan mewah. Oke. Okay. Biasanya kalau Ibu suka lihat di undangan, nah persis kayak gitu. Oke. Okay. Kasih. Biasanya dipakai untuk undangan. Iya. Kertas jasmin. Oh iya, ada yang nanya pakai double tip. Jangan pakai double tip. Pakai lem bakar aja suka lepas, Kak. Apalagi pakai double tip. Terus jangan juga pakai lem kertas. Karena keringnya lama. Kalau untuk nempel bawahnya aja, boleh pakai double tip. Itu pun yang ada sponnya, jangan yang rata. Iya, yang kayak gini, yang ada sponnya. Enggak apa-apa. Kalau untuk belajar aja, paper jasmin nggak ada, boleh pakai karton yang digulung itu. Itu biasanya mudah didapat ya. Nah itu boleh, itu sama tebelnya. Cuma hasilnya aja yang beda. Yang digulung itu ada. Satu mawar itu berapa beli kertas? Kira-kira itu, soalnya aku juga pakai yang sisa-sisa potongan sih ya. Nggak sampai 10. Boleh. Nah, kalau motongnya bisa itu lebih irit malah. Soalnya kan tinggal bagaimana kita motongnya aja. Sisa-sisanya kita bisa irit-iritin. Misalnya untuk jadi seperti ini. Thank you.
biasanya sih kalau udah biasa suka sayang sama kertas, irit-iritin sisanya. Tuh kan, kalau pinter motongnya bisa. Iya, kalau yang gede dua. Kak, mau tanya. Iya. Kalau kertas yang dari Indah Kiat itu jenis kertasnya apa? Kertasnya sama. Karton. Tebalnya juga sama. Beda dikit doang. Kayak gini. Cuma bedanya ini aja sih ya, Kak. Mengkilat sama enggak. Terus juga yang dari Indah Kiat itu aku kurang ngerti, tahu aku ini yang tidak lulus quality control. Oh, maksudnya jenis kertas jasmine atau? Oh, bukan. Yang lain. Bukan. Nah, jadi kayak gini, dia nggak mengkilat gitu. Lihat nggak ya? Nah, ini tuh. Tuh, ini mengkilat. Yang ini enggak, ini mengkilat. Kelihatan ya, dari mataharinya, kayak di lampu. Oh, itu kertas yang biasa untuk bendel ya? Kalau orang skripsi, untuk cover skripsi yang suka ada di tempat fotokopi bukan? Yang apa? Yang ini? Yang ini ya. Kemungkinan mirip-mirip. Ya, jadi kalau yang untuk jilid itu dia ada seratnya ya, Kak. Kalau ini nggak ada. Oh iya. Ya. Makasih, Kak. Sama. Iya, itu mirip-mirip juga. Pernah aku juga dapat klien, dia mau bayar murah, jadi aku pakai kertas itu, jadi bisa juga kertas itu. Itu lebih murah. Satu arim itu cuma berapa gitu, murah-murah banget. Cuma bedanya dia nggak polos, dia ada serat-seratnya gitu. Tapi itu bisa banget, betul. Namanya Buffalo itu namanya kertasnya, Bu. Iya, benar. Saya dulu kan kerjanya di percetakan, Bu. Oh iya, makasih. Sama-sama. Iya, itu bisa sejenis itu. Ada kertas konkot. Nah, cuman dia punya ada serat-seratnya. 180-200. Tapi yang merah enggak kok, Kak. Kakak boleh pegang yang merah deh. Boleh. Enggak itu. Yang merah enggak. Merah. Ini yang sama yang pink. Terusin sampai selesai. Tapi maunya yang sewarna aja ya. Iya, memang. Iya, jadi nanti boleh dipakein base lagi kayak gini. Boleh enggak? Ini kan ada base-nya nih. Boleh enggak? Gitu aja boleh, pakein base lagi kan boleh. Kita satu tangan ya, Kak, ya. Itu empat tangan ya, Kak. Kepalanya. Nah, takut nanti bosen, boleh sambil nanya ya, Kak. Aku masih motong pola yang kedua. Iya, bikin semua. Dua belas. Banyak sih ya, Kak. Anggrek bisa, aku pernah nyoba. Bagus sih, cuma kan dia agak flat aja ya, Kak.
Paling bagus mawar, paling banyak peminatnya dan paling mahal. Tapi berbunyi dia. Lainnya itu. Bisa kan? Nah itu dia tadi sisanya ini jangan dibuangin. Aku pernah bikin juga handbooknya. Jadi di Instagram aku ada handbooknya dari paper, dari kertas. Bisa bisa. Bisa bisa banget kak. Bener. Buat hadiah ulang tahun dipakein frame itu bisa banget kak. Ah, ya bagaimana tuh kak? Oh terlalu lembek ya. Ada tuh kak yang kerasnya dikit tuh yang biasa kita suka bikin kayak buat demo-demo itu. Nah itu bisa. Yang karton gulung itu. Ngerti kan? Nah, ada di fotokopi. Nah itu bisa itu. Cuma jeleknya dia bagian dalamnya itu kan warnanya putih. Jadi kalau dipotong itu enggak rapi. Hasilnya jelek. Boleh sih kak, boleh beragam, boleh begini, boleh juga yang begini semua boleh. Bagus banget kalau mawar semua. Jadi ada ukuran kecil sampai yang paling kecil, bagus banget. Jadi punya dasar si mawar udah bisa jualan kak. Awalnya aku tuh mau kasih yang gampang kan seperti yang kemarin aku bilang. Tapi sayang banget kan buat kelas sekeren ini dikasih yang gampang. Jadi langsung susah aja lah. Kemarin kan rencananya mau yang gampang aja. Ternyata langsung bisa ya. Keren. Emang kalau bisa, aku bisa banget juga. Bisa. Jadi tergantung. Iya, betul. Karena kalau kita mau pilih, kita tambahin polanya. Bisa. Terus kalau mau yang kecil, seandainya mau bikin yang kecil, bikin lagi pola yang kecilnya. Jadi jangan pakai pola yang ini, jadi ada lagi pola yang kecilnya, adiknya lagi gitu. Thank you.
Aku sudah selesai motongnya 12 lembar. Ini dilakukan sama, belokin seperti ini. Nah, kelihatan. Agak belok aja terus. Kayak gini. Tapi ini juga bisa. Searah ya kak, kalau yang sini ke dalam, ya sini ke dalam juga. Kayak gini. Dua belasnya di gulung ya mbak ya? Kalau yang di rumah bisa sekalian praktek, masih bisa. Nggak ketinggalan. Kalau ada pola yang kurang jelas, boleh nanti komentar. Yang pertama nggak digulung. Empat pertama nggak digulung. Gue deketin ya. Jadi ini kelopak pertama 4, ini tidak digulung yang 4 ini. Ini tidak digulung, yang 4 kedua baru digulung. Tapi ini ukuran yang sama, ukuran yang paling kecil. Jadi ini masih 12 ukuran yang sama. Kelihatannya. Semoga jelas. Jadi aku ngegulungnya ini 4-4. Apa itu? Mbak melihat IG-nya apa? Aku jarang posting tapi ya. IK_craft3. Ika itu karena aku dibentuknya dari Indah Kiat. I sama K, huruf K. Underscore. Traf. CRAF3. Ya. Yeah. Di sini seru, ada yang udah jadi malah. Yang sambil nunggu lemnya panas, aku mulai ke pola yang kedua. Pola yang kedua sama ya, Kak. Jadi mulai dari sini. Thank you.
Iya. Apa itu? Tadi saya telat join. Oh, aku belum. Oh, bawahnya justru apa itu? Enggak digulung jadinya kuncup dan lapan. Benar banget. Yang belakang benar banget. Kayak yang bawah paling bawah pertanyaannya benar banget. Yang kecil 4 digulung jadinya menguncup, betul. Betul banget menguncup kayak gini ini 4. 1 2 3 4 menguncup. Terus yang 8-nya mekar. Ya betul banget. Berarti nyimak. Thank you, Kak. YouTube-nya kebetulan aku belum posting. Belum buat. Dulu pertamanya itu pelatihan di Indah Kiat. Iya betul. Enggak, semakin ke pola yang besar berarti ngelemnya semakin ke atas. Iya betul. Betul. Hah? Ngelemnya. Makin ke ngelemnya. Ngelemnya makin ke atas dikit. Jadi nanti dia naik gini. Ke bawah gimana? Ayo. Kita salah paham. Yuk ngelem apa dulu nih? Bener juga nih. Ngelem ininya kali ya maksudnya ya. Oh ya benar juga dia ada di persepsi ini. Iya, ngelem ininya benar makin ke atas, tapi ngelem ininya makin ke bawah ya. Jadi ada dua persepsi nih. Ngelem ininya makin ke atas, betul. Jadi dia makin mekar, ngelem ininya makin ke bawah. Gitu. Thank you.
Tapi kalau udah biasa mah cepet sih kak. Kalau udah biasa kita hanya fokus. Iya. Nggak boleh bangun ya, coba gitu. Iya, jadi ya, di antaranya. Betul. Iya. Terus nanti berikutnya di antaranya. Jadi ini terus di antaranya. Enggak harus kita cuma 12 itu udah bagus. Udah pas, udah bagus. Kalau mau yang terakhir itu 16 juga boleh. Tapi kalau bisa ukurannya diganti setelah 8, setelah 12 ukurannya diganti. Paling gede. Boleh lebih gede lagi kalau misalnya mau buat. Yang penting kayak naik tangga gitu. Misalnya. Iya betul. Iya. Jadi pulang. Enggak, kalau misalnya ini kan kita santai sambil ngobrol juga. Kalau fokus mah enggak sampai begitu. Enggak ada yang mau usaha itu kalau satu. Satu minggu dua jam. Nah, jadi berikutnya itu diantaranya kak, misalnya ini terus masuk di sini diantaranya, kelihatan nggak kak? Ini gitu, jadi menutup diantaranya. Gila,
Kak. Soalnya kita kalau dia makin lancip dia makin ke bawah begini. Bayang nggak sininya makin ke bawah. Iya, jangan terlalu lancip. Oke. Okay. Mungkin yang di Zoom ada yang sudah membuat pola, boleh lihat. Entah gimana ya. Oh. Isi luar gimana ya? Gak ngerti. Tapi itu bagus kok, bagus banget. Oh iya, betul. Ya ampun, maaf. Iya, benar. Jadi dia iya benar. Itu juga salah satunya. Terus kalau misalnya kayak lem kertas itu kan lama kering ya, Kak? Kalau ini kan kita diamin sedikit aja udah kering. Tahan sebentar. Ini semuanya sekarang di iya, semuanya. Iya, betul. Di bawah, makin ke bawah. Kalau makin ke atas dia mengerucuk. Thank you.
Untuk tahu bawahnya kayak gini. Jadi kalau misalnya di antaranya itu antara ini dan ini jadi diisi. Kan ya. Jadi kayak gini, ini lalu diisi. Jadi itu di antaranya. Jadi kayak gini. Terus jangan dibiarkan dia datar seperti ini. Jadi dibelokin dikit baru dikasih lem. Jadi ada kosongnya seperti ini. Kan ya. Kan lurus. Jangan dibiarkan lem begini. Jadi dibelokin dikit. Ini dilem. Gitu. Jadi dia ada rongganya sedikit. Oh, nggak bisa kak kalau buat belajar mah itu waktu. Jadi paling nggak kita ada contoh ya kak buat seperti ini. Iya betul. Begini aja, berarti ini rada jarang. Ya nggak apa-apa, dia diantaranya gitu. Nah, yang apa yang penting dia diantaranya. Jadi intinya kosong itu antara ini sama ini nggak ada, yang itu tutup gitu. Oh iya. Ini serius beluman. Beluman baru memulai. Tadi bukannya udah? Kosong ya.
Selesai pola yang ketiga. Jangan. Terus juga kan tadi udah punya yang kecil lagi ya. Iya, pakainya yang itu dulu. Oh, bisa segitu. Tergantung kemauan kita sih, Kak. Pokoknya dia tadi ada sebagian yang udah punya. Ini ada lagi adiknya. Jadi mulainya dari yang kecil lagi. Jangan dari sini mulainya nanti. Jadi idealnya itu sekitar 2 sentian sih, Kak. Gitu. Iya, kalau enggak 1,5 boleh. Sebenarnya kalau di seni itu enggak ada yang salah sih ya. Jadi Kak Mega udah semua per pola yang paling besar. Oh, kirain. Yang kedua udah selesai. Oke. Yang motongin ke teter ya. Kak Mega paling enak, ada yang bantu motong. Kalau tuh jawab
Iya, jadi adiknya yang pertama itu kuncup. Kalau mau bikin yang lebih kecil, jadi polanya lebih kecil lagi, itu yang dibikin kuncup. Kalau enggak, 1,5 boleh. Yang penting dia lebih kecil daripada yang ini. Ini kalau cuma dibalik-balik begini aman ya. Tapi kalau untuk pengiriman pakai dus, jadi aman nggak rusak. Terus kalau kayak yang ini aku udah tindih-tindihin, ini masih bisa dibentuk-bentuk seperti ini. Kayak gitu. Jadi naik lagi. Aku mulai yang pola ketiga. Kalau pola yang lebih kecil lagi, ukurannya berapa atau ukuran perbandingannya? Maksudnya pola adiknya yang tadi dibikin kuncup. Ya. Itu bukan yang tadi udah dijawab ya, beda ya. Jadi yang tadi kuncup pertama ini bikin lagi pola yang lebih kecil kalau mau ukuran bunganya lebih kecil. Jadi misalnya mau bikin bunganya lebih kecil, nah, jadi yang tengahnya ini bikin polanya lebih kecil lagi. Bisa dikira-kira aja sih kak, antara dikurangin 1 cm boleh. Jadi kayak gini dia menurun gitu. Tadi sih aku udah buat, cuma ini nggak tahu kemana ya. Oh ini ada nih, ini kak ada nih. Jadi ini kan tadi pola yang kita pakai nih 10,5, nah adiknya itu 9,5. Kayak gini, jadi dia nurun gini kak, kayak gitu. Nah kayak gini, menurun. Ini adiknya nih yang kita nggak pakai. Nah, kita mulai dari yang ini, yang ini, yang ini. Jadi kalau mau bikin yang lebih kecil, ini adiknya dipakai. Ah, adik deh, kertas punya adik. Nah, kalau ya. Yang nggak jadi ini, yang di bawahnya. Pamul. Kalau yang 9,5 tingginya berapa? Apa yang nggak kedengeran? Tanyaan. Kalau yang 9,5 tingginya berapa? Apa kak nggak kedengeran? Tinggi lopenya kalau yang 9,5 itu berapa ya? Oh yang 9,5 sama sih kak. Nah jadi 8 aja cukup. Jadi nggak usah terlalu banyak juga. Jadi 8 terus mulai lagi yang beda ukuran. Jadi itu nanti kecil, enggak sebesar ini. Karena kan mulainya dari yang kecil. Jadi iya gitu. 8 aja kan, enggak usah sampai 12. Ya lagi. Kalau kakaknya dia kan 10,5 kali 11,5. Kalau yang paling kecil itu 9,5 kali berapa ya? Ya, aku deketin kak, kelihatan nggak kak? 9,5 lebarnya, panjangnya 9,5. Bawahnya ini cuma 2,5. Kelihatan nggak kak? Oh, jadi sama-sama 9,5 ya kak? Lebarnya 9,5, ininya 2,5. 2,5 kali 2,5 juga ya? Jadi sama, buatnya kotak dulu. Kayak tadi, ya. Persegi panjang, baru dipotong. Ya, yang buatnya sama. Kalau oke, yang tadi masuk dari awal sama kayak gitu. Terima kasih kak. Sama-sama.
Oh, boleh. Boleh, Kak White ya. Kertas punya adik kan, maaf ya bahasanya adik nih jadinya. Ini udah begini sih, ikutinnya kemana lagi? Ke sini lagi? Jangan, antaranya. Oh, begitu. Ya, itu jadinya bagus. Tuh, di antaranya. Tunggu ya, Kak, lagi di foto. Jadi tadi yang minta Instagram aku, maaf ya, aku fotonya sedikit, soalnya aku males post. Kak, kalau udah biasa mah kita sambil ngobrol. Kak, kalau yang kayak gini kan lebih mudah. Ya kecil-kecil aja kayak gini. Semangat, kalau dilemnya begini dia akan rapat, jadi dilonggarin dikit begini. Kelihatan bedanya.
aku lupa. Kami juga punya proyek. Tapi itu lebih teliti kak, kecil-kecil banget. Iya, nanti aku bikinin sebelum pulang. Makin ke atas lemnya makin besar lemnya makin ke atas. Iya, sama. Lemnya makin ke atas. Terima kasih Kak Febri. Rasanya udah gede. Iya, habisin Kak biar makin gede. Bilang aja hampir menyerah Kak. Udah hampir menyerah. Iya betul. Benar. Ujung makin tetap tuh melengkung. Jangan terusin. Buat acara kapan kan nyicilnya sekarang? Dan
Iya, sebenarnya udah bosan banget ya, nggak selesai-selesai. Bagus, tinggal berapa lagi kak? 4, 6. Durasinya masih lama. Masih berapa menit? Udah. Oh, kirain kalau masih lama mau dikasih bonus itu, Wan. Bunga. Enggak. Bunga, daun aja deh, daun. Mau enggak? Masih. Boleh, Kak, boleh. Mau nonton enggak nih? Aku kasih bonus daun nih. Nah, boleh di chat kalau mau. Kalau enggak kita selesai ini aja. Mau enggak? Ya. Daunnya. Nanti ya, bentar ya. Iya. Kurang pakai. Ibu Mel udah bikin belum? Jadi lakukan sampai selesai ya kan?
hasil belakangnya ini bisa seperti ini aja atau mau dikasih. Lusti kan tadi nggak ada itunya. Lingkaran nanti aku. Lem tembak, jadi saya ke rumah Bu Lusti. Apa tuh? Nggak kedengeran. Nggak taunya Lusti udah ukur-ukuran. Saya punya penggarisnya di rumah semua. Aina nonton doang. Bocor ya. Nontonnya nggak fokus lagi itu. Kita bukan sih, bukan ya? Iya. Ntar lihat ukur-ukurannya ya. Ini juga dikira-kira. Bukan kita ya. Lakukan sampai selesai seperti ini. Nah, aku ambil pola daun dulu ya. Ini aku udah selesai. Pulang dulu. Suami udah pulang, jadi saya pulang dulu. Nah, udah selesai. Udah. Bukan. Tadi aku udah nyolong start, matang di sana. Aku bawa daun dua. Nah, ini daun monstera. Sama daun yang ini. Daun yang ini sih bagus-bagus banget. Ini aku coba yang ini. Itu monsternya gimana, Kak? Kalau daun. Gimana daunnya? Wah, banyak polanya. Enggak, itu ini yang ini pola ini. Mau ya template-nya sekarang ya. Jadi ini base. Base ini bisa untuk ini, nutupi ini. Tapi kalaupun nggak mau, begini aja bisa. Tapi pakai base lebih baik. Base itu cuma lingkaran aja sih. Jadi untuk menutupi ini. Jadi ini polanya udah ada. Yang seperti ini udah ada di sini. Yang ini juga udah ada di sini. Terus, yang kecil-kecil ini. Ini menyambung. Jadi ini pertama cuma lingkaran aja. Lingkaran aja. Jadi dipotong. Ini sini. Ambil aja kira-kira misalnya gelas. Gelas dilingkarin. Lalu dibikin 5 kelopak seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Itu gampang ya. Cukup satu lembar aja. Nanti dibelokin seperti ini. Ini kalau di bunga fresh mirip baby bright nih. Ini polanya udah banyak. Ini buat di sini nanti. Oke. Kalau di boardnya tidak ada daun, boleh dipakai ikan daun seperti ini kan polos banget nih, tidak ada daunnya, boleh dipakai ikan daun. Tapi kalau mau irit, jadi dicetakannya ini udah ada daunnya, udah ada gambar daun. Jadi itu irit waktu, irit bahan. Thank you.
dibelokin dulu nih kato dikit-dikit jadi dia potong gitu iya kurang belok untuk membuat pola harus pakai karton ya kak soalnya biar kaku jangan pakai APS biasa atau tempat biasa itu ada juga beberapa orang yang bawahnya ini dipakein dus. Jadi bisa banget ini dipakein dus. Jadi kaku. Tapi kalau buat mawar aman. Cuma yang kayak gini ini lembek nih bisa pakai dus. Udah selesai. Wih, keren. Bagus. Ini ada yang udah jadi nih, sahabat SML. Sini Bu, masuk kamera sini. Ini karyanya nih. Ini tadi udah motong duluan, jadi cepat selesainya. Cantik ya kayak si ibunya. Tuh. Bagus ya. Satu kali belajar langsung bisa. Yakin kalian juga pasti bisa. Gampang kan Bu? Gampang. Yuk semangat. Terima kasih. Ibu pernah belajar sebelumnya? Baru pertama kali benar-benar kan? Tuh, langsung sebagus itu. Jadi wajib coba. Langsung bisa jualan. Harganya lihat di Shopee. Start dari berapa? Paling tidak kalau tidak jualan juga bisa untuk dekor ulang tahun anak. Atau mau kasih ucapan, kan lebih irit.
Kebaca banget ya Kak Mega ya. Oh, dekor rumah. Oh iya kan mau lebaran juga Kak, kali aja ada yang mau dekor rumah kan. Kalau di luar negeri kan memang buat rumah Kak, buat kamar bayi. Ya kan benar Kak? Bagus-bagus banget. Maaf ya motongnya jadi lama, aku cepetin. Kurang-kurang kemiringan-kemiringan. Ih, cicak. Bagus banget. Selesaikan, Kak. Nggak nyerah. Keren. Ini, Kak, itu paper, kertasnya lebih keras ya, kayak. Dan bisa. Tapi bisa ya, Kak. Bisa. Ini punya Kak Mega lebih tebal. Gramaturnya lebih tebal, tapi ini bisa. Bisa sebagus ini. Kak Mega juga baru pertama kali, kan? Langsung bisa. Jadi kalian wajib coba. Coba. Bu Mega, buat saya. Jadi daunnya kayak gini. Nih, daunnya bagus banget. Tuh. Jadi langsung aja ditaruh, ngejuntai begini. Tuh, kayak gini. Jangan bikinnya satu, orang rame. Daun itu makin banyak, makin bagus. Jadi bisa dua. Nempelnya pakai lem tembak juga nggak? Apa? Aku nggak dengar. Maaf. Menempelin daunnya pakai lem tembak juga? Oh iya, pakai double tip bisa. Pakai double tip bisa, pakai lem tembak bisa. Si aja sih pilihan. Kalau dia backgroundnya dalam bentuk banner, itu biar nempelnya kuat itu pakai apa ya? Banner, bahan banner. Oh iya. Kalau aku sih nyaranin pakainya ini lem bakar, lem lilin ini. Tapi kebetulan ini aku kasih pilihan, jadi aku contohin ini pakai selatip yang foam. Ini bisa juga. Tapi kalau ngomongin kuat, aku anjurinnya pakai lem lilin. Gitu. Lem lilin itu lem tembak atau lem apa? Lem lilin. Kalau untuk di dinding pakai ini aja, double tip foam. Lem lilin itu lem tembak, Mbak? Lem lilin itu lem tembak? Oh benar, ya betul betul sekali. Ada yang bilang lem lilin, ada yang bilang lem tembak. Jadi nanti kalau misalnya mau bikin, pastikan apa ini cetakannya ini udah ada daunnya, jadi nggak usah bikin daun lagi. Kalau pikun, kalau misalnya udah bikin nggak ada, bisa tambah daun. Daunnya bisa ambil di situ. Kak Mega dipuji dong. Itu ada yang muji. Ada yang muji. Bagus katanya. Enggak dong, itu balik lagi ke diri masing-masing, enggak? Pokoknya mau pola ada di sini. Dah. Mau daun ini, monstera ini lebih bagus kalau yang lebih besar. Kalau kecil begini bagusnya pakai yang kecil-kecil, lebih manis. Kebayangkan kalau ini daun besar ditaruh di sini, kurang manis. Itu jadi harus bisa menyocokkan juga. Bagusnya kertas jenis apa kok? Mana kak, nggak kedengaran?
Bagusnya kalau si bunganya jasmine, si daunnya sendiri warna apa? Kalau si daunnya dalam jenis kertas apa maksudnya? Apa jasmine juga? Kalau aku apa? Nyaranin sih sama-sama jasmine, tapi kebetulan ini nggak ada, jadi ini pakai kertas indah kiat. Kalau nyaranin sih pakai jasmine. Ada warna hijau. Dari sana. Sama yang tadi pembawa acara. Udah dibawa sama yang pembawa acara tadi. Polanya. Apa masih ini ya? Oh, ini masih. Oh iya. Ini juga kalau mau ada yang bunga lili juga ada di sini polanya. Ini nanti ditinggal di sini. Ini ya, Bapak Ibu, ini berhubung jam untuk RPM-nya sudah habis, jadi mungkin RPM akan segera kami akhiri, tapi buat Bapak Ibu yang pengen berkreasi, kita di sini, ibunya ninggalin pola nih, polanya ada di Sanel Lifetime Center, jadi nanti kalau begini, bisa ambil bisa polanya, duplikat tapi polanya, barangkali bingung untuk cetakannya, jadi bisa diambil di sini ya nanti ya. Nah, untuk kertas, kebetulan ada sumbangan nih kemarin. Kita kan kerja sama-sama IKPP, Pulp and Paper, jadi ditinggalkan kertas, cuman jumlah lumayan banyak, tapi nanti akan dibagi-bagi sama rata ya. Iya, maksudnya, betul. Biar banyak yang dapat. Iya, betul. Kalau mau, berarti bikin janji aja ke SMLM Center. Ada yang masih belum jelas? Mbak Mega, aku udah jadi. Kalau bisa dibuat PDF saja polanya. Wah, Mbak Astri juga udah jadi. Wah, keren. Udah ngikutin dari pertama. Kita pakai kertas apa, Kak? Aku pakai jasmine. Oh, cuma karena punya. Polanya masih kira-kira, aku nyobain yang kecil dulu. Tapi keren-keren. Bagus. Keren. Itu jadi kayak buat terus. Iya, betul. Nah, buat terus. Kita langsung bisa. Thank you. Iya, makasih ya, Mbak ya. Sama-sama, Kak Astri. Iya. Nanti nyoba yang gede ya, Kak. Pola-pola lainnya di sini. Wah, Mbak Astrid cakep banget itu. Keren, jempolnya sudah lurus. Polanya masih kira-kira. Nanti pola aslinya sih aku pengen. Mesti kasih bang dulu buat template pola. Ya. Ya nanti Mbak ke kantor aja Mbak, ide polanya. Iya. Oke, makasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama Kak Astrid dan semuanya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Amin. Ya. Oh, tadi sama. Kalau mau bikin PDF, nanti nyusul ya. Bisa. Oh, nanti aku bikin nyusul. Bagi buat PDF-nya, nanti nyusul. Jadi punya utang ya. Insya Allah aku bikinin. Oke. Aku akhirnya sampai di sini ya untuk pelatihan rumah pintar pelatih hari ini. Sampai ketemu lagi di rumah pintar pelatih berikutnya.